Assalamualaikum geng, jumpa lagi kita di Asam Boy TV. Kalau tengok masak-masak ni, korang mesti dah tahu kan, mesti ada aktiviti pula dekat flat kita orang. Jadinya malam ini kita orang akan buat rumah terbuka Aidilfitri Taman Taming Impian Kajang, anjuran oleh Persatuan Penduduk Taman Taming Impian dan juga Surau Ar-Rahman. Okey. Jadinya kita orang masak hari ni rendang kapitan. Kata tukang masaknya lah Pak Mus. Dah siap, dah selesai daripada pukul 8 pagi sampailah ke pukul masa tu nak masuk Zohor lah, lebih kurang macam tu baru siap. Dan ini daging pula ayam masak merah kapitan. Dia mesti ada kapitan juga. Aku tak tahulah Pak Mus ni apa kapitannya tu. Manakala dekat dalamnya tu kita adalah untuk kaum wanita kita, ada potong-potong buat jelatah katanya. Barulah ngam makan dengan nasi minyak biryani. Nasi minyak biryani ke? Bikuan macam tu lah, nasi minyak lah. Jadi di tengah hari tu kita orang pun atur semua meja, clearkan tempat parking motor tu. Jadi kita orang pun dah standby lah. Lampu klik kelap jangan dilupa. Miki dan juga kawannya sedang mempersiapkan untuk lampu klik kelap. Makanlah Pak Mus sedang bertungkus lumus tengah masak nasi minyaknya. Itulah dia. Aku pun tukang tambah-tambah je lah. Aku tambah gaju sikit. Nak bagi sesedap rasa katanya. Lepas saja waktu asar, kita orang pun bertungkus lumus lah untuk membuat persediaan akhir. Ialah majlis tu akan berlangsung pada pukul 8 malam. Jadi ada yang potong buah. Ini aku nak tunjuk dekat rekod korang. Ini dia lemang sampai 100 batang malam ni. Toki warisan ni. Macam nak kuat pula nak tunjuknya. Tapi tak larat nak membelah. Tak minum air tongkat Ali katanya. Okey, kita tengok pula cara-cara memotong lemang. Itu dia cara. Makcik ni kalau dia tunjuk potong lemang, memang terbaik lah. Sedap tu kalau kepala lemang kan. Dia ada lemak, dia ada lebih sikit lah kan. Okey, ini di bahagian jelatah tadilah. Tengah mengaut-ngaut jelatah yang cukup mantap dia punya gaulan dia. Ini orang cakap apa, puding roti ya. Lebih kurang macam tu lah. Dia ada dia punya kuah dia tu kan. Dia punya lemak-lemak tu memang terbaik. Ini tempat VIP. Jadi kita orang dah buat persediaan lah. Manakala Mael pula sedang membancuh air di bahagian luarnya, air punch katanya. Jadi hari ni semoga orang minum air tangannya lah ya. Jadi sekarang ni dah pun masuk waktu, nak masuk waktu maghrib lah. Kita dah pun standby untuk menunggu jemputan kita orang pada pukul 8 malam. Dan di malam tu juga kita ada cabutan bertuah. Jadi boleh buat pendaftaran dulu. Tengok beratur nampak pendaftaran. Almaklum sahajalah, bukan saja datang makan tapi dapat juga hadiah. Manalah tahu rezeki kita kan. Jadi majlis telah pun bermula. Kau tengoklah, ramai yang sedang menjamu selera je. Alhamdulillah. Walaupun majlis ni selepas waktu Syawal, kita orang buat ni 4 hari bulan 6 baru-baru ni. Tapi dia punya meriah dia, kau jangan cakap lah. Tapi ramai yang balik kampung. Walaupun balik kampung pun tetap meriah. Ini kau tengok mihun color pink. Selalu dia orang cakap mihun Singapura, tapi kali ni dia orang cakap mihun Korea kalau color pink. Okey, bermacam-macam lah ada, kau tengok lah. Aku pun sampai tak terlarat nak makan lah. Malam tu aku jadi MC, jadi tak sempat lah aku nak ambil apa ni angle-angle ataupun shot yang terbaik. Ini pula cakoi, mini cakoi. Jadi korang boleh dapatkan lah dekat Pasar Malam. Ada ni Diwan Baby Cakoi, dia pun ada malam tu. Jadi ramailah, kau tengok lah, dah penuh dah. Semua di bawah tempat parking ni. VVIP pun ada yang datang menjamu selera. Terima kasih YB. Jadi pada semualah. Dan ini dia tim imam-imam kita. Alright, ini dia bahagian dalam untuk bahagian wanita kita lah ya. Jadi ramai, kau tengok lah, wanita pun dah penuh dekat sini.
Ini pula hamper yang akan disediakan untuk pemenang-pemenangnya. Jadi terima kasihlah yang menjayakan majlis pada malam ini. Sangat-sangat meriah. Aku tinggalkan dengan duit raya untuk adik-adik kita. Itu dia ramai hal. Yang melangkah kaki dan melangkah pulang. Terima kasih sekali lagi. Tunggu meriah malam ini. Jalan cepat. Ada 4 tol semua. Kutip setiap tol. Kita bagi setiap tol. Kutip. Yang belum lagi subscribe, bolehlah subscribe sekarang. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.